saya Wisbin. Selamat berjumpa dalam Stand Up Comedy. Saya akan ikut audisi ini untuk melucukan masyarakat dan memasyarakatkan lucu. Lucu, lawak, tidak hanya dengan banting-banting properti, tetapi dengan ini. Sesuatu yang lemas bisa menjadi sebuah senjata yang maha dahsyat. Sampai ketemu di audisi Stand Up Comedy bersama saya, Wisbin. Pelecehan ya ini. Iyalah, wong golek pangan. Selamat pagi. 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 Oke, Pak Dirimus akan bermain sulap tidak seperti yang biasanya di TV. Ada trik kamera, ada rekayasa kamera. Di sini saya akan main sulap secara langsung. Oke, yang pertama pesulap pasti membawa kartu. Beberapa buah kartu. Si ada 10. Dan jumlah 10-nya ada 4, Pak Idro. Masing-masing 10. Di sini juga 10 seperti ini. Akan saya susun seperti ini, Pak Indro, dan Dewan Juri, dan juga penonton yang berbahagia. Sudah kayak Deddy Kobusier ya. Ada 10 jantung hati, dan di sini ada 1 king. 10 jantung atau king dimasukkan di 10 jantung hati, hop, lalu diambil 10 jantung hatinya, dan dibuka menjadi king semua. Boleh bertepuk tangan, Bapak dan Ibu? Wow. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dari 10 dimasukkan di antara king lagi. Diambil kingnya dan kita buka menjadi 10 jantung hati 10. Wah, tepuk tangan. Wah. Bagaimana caranya dari 10 menjadi king, dari king menjadi 10? Caranya gampang. Adalah gambarnya separuh-separuh. Ya. Saya 10, diulang lagi. Dimasukkan di atas 10 dan diambil 10-nya menjadi king semua. Karena gambarnya separuh-separuh. Artinya bahwa seorang pemimpin tidak boleh separuh hati memikirkan rakyatnya. Itu dari beliau loh. Potong separuh bayarnya. Ya, ini gelas kosong, tetapi kemarin di Jawa Timur ada fenomena batu ponari. Saya bawa batunya, Bapak dan Ibu. Saya sewa, saya bawa ini. Batu ponari. Nah, dia akan keluar dari gelas ini, berusaha untuk kembali ke Jawa Timur. Ya. Bapak dan Ibu, kenapa dia bisa naik turun? Kenapa? Kenapa? Timbul pertanyaan. Karena saya pakai benang di sini. Lucu nih. Ini orang tahu ya. Orang tahu. Saya sudah pernah melihat yang seperti ini 10 kali, Mas. Oh gitu? 10 kali. 10 kali. Tapi ini masih lucu. Masih lucu loh ini. Ini kreatif lah. Biasanya air. Biasanya itu air kayak gitu terus diangkat ada benangnya. Air mau air juga ada. Rasa. Wis tahu rasa planet. Wis tahu. Wis tahu ya. Saya belum tahu. Ini namanya keris. Keris. Ada namanya, Pak. Namanya Nyi Kintilisit. Hus, apa? Kintil karena ini perempuan. Nyi Kintilisit. Kintilisit. Ini perempuan. Kak laki ada Tini, cowoknya Tono. Ada Yanti, ada Yanto. Ada Marwoto, ada Marwati. Ini Kintilisit. Ini perempuan. Cowoknya saya enggak kenal. Tapi tahu, bentuknya tahu, kayak Pak Endro itu. Kurang ajar lu. Oh, Pak Endro ya lu. Kurang ajar, pelecehan. Berarti aku kan bentuknya seperti... Suaminya Kintilisit. Lah, Pak Endro tadi ya. Ini kalau kita sebut, Pak, oh. Wah, bisa keluar apa ini? Wah. Ya, aduh. Bisa dapet. Keluar apinya lagi. Kenapa bisa menyala? Timbul pertanyaan. Di kelihatan. Sini ada kelihatan dari tadi, kelihatan. Konangan. Tenane. Terus ganti liane, Pak. Kayaknya tapi gini. Apa, Mas? Gini, walaupun kita juga niatnya akhirnya tidak juri, kita akhirnya menanggap. Tapi karena masih banyak peserta yang lain, kelihatannya. Nggak usah diterusin lah. Ada satu lagi, Pak. Apa? Anyar ora? Lawas ya, betul. Ini mah. Aku ternyata aku belajar banyak.
Ternyata kejujuran itu bernilai. Lucu. Lucu. Ternyata kejujuran itu lucu. Kalau ganti dewan juri ada enggak? Ganti. Ini malah kita dijustifikasi loh. Iya. Ada sekalian permen kosong. Nekat. Kosong. Boleh kamera di close up di sini kosong? Iya. Kosong. Tapi ketika kita tutup dan kita kocok, padahal kosong. Loh. Bagaimana? Kosong. Kita tutup jadi bagaimana dia bisa berbunyi? Timbul pertanyaan. Saya bawa dua di sini. Anyar, Mas. Anyar. Kalau satu kata nek kuwi satu kata ya. Yeah. Oke. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya karena tadi Mas Indro bilang tuh ternyata menemukan kejujuran di dalam pertunjukan ini dan kejujuran itu bernilai dan ternyata kejujuran itu justru otentik, original dan lucu. Ya. Dan ketiga ya karena apa ibarat sayur itu sayur yang direbus ulang terus kan. Iya, semakin lodrok. Tadi rebus ulang terus nget-ngetan. Ini stand up comedy bukan ini. Kayak enggak. Tapi kalau masih drong enggak saya justru saya tuh sebenarnya mau mengantar, tapi udah nggak punya bahan apa-apa lagi yang saya serahkan ke dia apa? Yang punya ya, itu dalam masih itu. Kalau saya bilang saya nggak. Nggak itu maksudnya nggak apa, Mas? Nggak bisa nolak untuk dia lulus gitu. Ya. Jadi, oh, mangkat le. Mangkat le. Song liwat. Garasinya dong tadi. RAPBN. Masih ada satu lagi, Mas. Anu,